何？Baru pulang dimarahin, ngajak berantem lu. Oke, welcome back. Balik lagi bersama gue, Mang Dadang. Tunggu dulu. Dadang siapa sih, anjir? Kali ini kita akan memainkan game Honkai Impact 3. Ya udah lama banget gue gak main ini game. Sebuah game RPG Android gitu ya, tapi rasa game PC gitu. Mau tahu berapa size-nya? Dan itu belum full size kambing emang. Karena CG-nya nggak gue download ya. Karena nggak penting juga lah. Yang penting itu gameplay gitu ya. Game-nya. Risik Aichan, gue lagi ngomong nanti lagi ah. Tapi overall menurut gue menjadi lebih bagus ya daripada gue terakhir download itu cuma 2GB itu. Sekarang kualitas gambarnya juga lebih HD ini, lebih manis ya. Jadi ya sebanding sama game size gede, game grafik HD ya, jadi gak usah ngeluh kalian, oke? Dan satu hal yang gue kecewa ini, gue kan returner gitu loh ya, habis balik gitu, habis perantauan gitu, baru pulang, mudik gitu. Kok dapat hadiahnya sedikit amat ini, kristal juga gak ada 1000, biasanya dapat 1000 lebih. Untuk item-itemnya kayaknya sih masih sama gitu, yang berbeda itu hati dia ke gue itu udah berubah. Please Lodaya, masa lalu biarlah berlalu, dia udah bahagia sama yang lain, oke? Sekarang kita lihat apa yang baru dari ini game. Jangan cuma pacar aja yang baru gitu, ya fitur juga ada yang baru kayak gitu. Oke, kayaknya ada yang baru ini, dulu tampilan F nggak kayak gini. Dulu tampilannya lebih sederhana ya, sekarang agak cerimet ini ada apa lagi skill. Oke, nggak ada bahannya, kita lewatin aja. Nggak ada bahannya, kita lewatin. Seperti kita ngelewatin kalau lagi mantan berduaan sama pacar barunya ya. Ah, ini dia nih yang baru, aduh. Hai Loli-chan, astaga, kawaii amat sih lu. Si Fuxi udah jadi elf sekarang ya, kalau dulu cuma dijadiin tulisan di belakang punggung ya. Oke, next kita lihat waifu yang gue punya ini. Aduh, ya lo Onechan, Onechan nih, Loli-chan juga ada gitu ya. Tapi kebanyakan sih yang Onechan nih. Tapi kesayangan tetap ini dia nih. Si Kiana versi galak. Udah lumayan ya, mau hampir lengkap sih sebenarnya. Tapi dulu malah gue pensiun sejenak. Ini tes ya, ini belum gue punya nih. Nah, cerita ini belum gue punya. Nambah baru lagi itu 2 biji. Siapa ini? Yang sebelumnya aja belum punya gue. Udah ada yang baru lagi nih. Wah. Ini elemen apa bukan nih? Oh, ini Durandal nih. Ini yang buat nemenin si Himeko ya, Onechan nih. Tipe Onechan banget sih. Buat nemenin si Himeko, karena yang lain itu triplek semua bro. Cuma si Himeko ini yang agak boing-boing gimana gitu ya, buat nemenin si Himeko aja.
Ini ada trialnya enggak sih? Oh, ada nih. Kita coba trial si Durandal nih skill-skillnya ya. Gue belum tahu sama sekali nih. Karena waktu pensi enggak ngikutin kambing, enggak ngikutin pensi-nya. Jadi enggak tahu sama sekali nih ada Valkyrie baru juga gue enggak tahu itu. Jangan pakai dulu. Kono sento wa katanakereba ikemasen. Weapon juga ada efeknya juga loh. Sekarang bisa ngebanting-banting kayak gini. FAD-nya kebiasaan pakai main WOD guys. Kelupaan misalnya WOD itu sebelah kanan itu, ini FAD-nya sebelah kiri tuh kan, terus terus gue. Overall nih karakter baru keren sih menurut gue. Beda sama yang lain ini. Next, kita coba lihat ini kostum terbaru. My Loli, astaga. Keren banget. Ampun. Hei, Loli gue jangan lu gebukin. Bener. Biasa sebelah kanan, sebelah kiri. Astaga. Roll ultinya ya. Bro. Ini keren astaga. Sekarang ada efeknya loh. Dari semua kostum gue baru lihat ini yang ada efeknya. Efeknya juga gila abis. Sumpah keren boy. Keren asli. Tuh. Gila sih. Amazing. Good job, Mihoyo. Gue suka ini kostum. Okay, coy, mungkin langsung segitu aja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.